Cerita cakapnya tu sampai kepada khalifah. Khalifah memanggil dia, dengar kata kamu buat kenyataan, kamu tak pernah rugi, betul ke? Betul. Dan saya tak pernah rugi. Bila dia jawab macam tu, Khalifah kata, boleh kamu cerita apa rahsia kamu, kamu tak pernah rugi? فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita di zaman kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ni bermula tahun 132 Hijrah, berakhir tahun 656 Hijrah, 500 tahun lebih. Berpusat di kota Baghdad, bersilih pemimpin-pemimpin jadi khalifah. Dikatakan ada seorang lelaki duduk dekat dengan Syria, Syam. Dia menega, dia buat statement. Dia kata, saya menega tak pernah rugi. Oh, kalau kita dengan dia bagus jadi syek panah, memang untung. Saya menega tak pernah rugi. Sedangkan ramai peniaga-peniaga otai yang menega rugi. Dia kata dia tak pernah rugi. Orang pun kata kat dia, kalau kau kata kau benar-benar tak pernah rugi, kami cabar kamu. Apa dia? Kamu menega buah kerma kamu ke kota Baghdad. Daripada Damsyik, pergi kota Baghdad. Bawa buah kerma nak menega. Dia kata, tak apa, saya boleh bawa. Dia bawa satu kereta kuda ataupun kereta keldai, bawa kurma banyak. Sedangkan kurma di kota Baghdad jauh lebih tinggi mutunya nak banding dengan kurma di Syam. Jadi ibarat kita nak pergi negeri berah ke Siam, berah itu, ataupun kita nak negeri berah kita di India, dia ada basmati, lonjek, molek-molek saja tu berah. Rasa geboh juga lah, itu bukan tak laku ke pagi. Ya, okey. Dia pun pergi menega. Belum sampai lagi di kota tu, masuk sahaja, daripada mana orang tadi? Kata dia, daripada Syam, daripada Damsyik, semua pakak kurung beli. Habis, licik, tak sampai pun lagi. Bila dah habis macam ni, dia kata, rugi aku, patut aku bawa mana? Negeri ni dia orang tak tahu. Oh. Cerita cakapnya tu sampai kepada khalifah. Khalifah memanggil dia, dengar kata kamu buat kenyataan, kamu tak pernah rugi, betul ke? Betul. Dan saya tak pernah rugi. Bila dia jawab macam tu, khalifah kata, boleh kamu cerita apa rahsia kamu, kamu tak pernah rugi? Dia kata, saya ni anak yatim yang bela saya mak saya. Mak saya orang miskin dan saya orang miskin. Kami tak ada rumah. Kami hanya merempak di tepi-tepi bangunan ataupun rumah-rumah tepi orang, ataupun dengan ala kadar saja untuk merebahkan badan untuk tidur. Ibu saya cukup sayang kat saya. Sayalah anak ni.
buah hatinya seorang-seorang. Dijaga saya, dibelai saya, sampailah saya menginjak sedikit besar 7, 8 tahun, 9, 10 tahun. Tiba-tiba takdir Tuhan, mak saya sakit. Bila mak saya sakit, tugas saya pula jaga mak, beri makan kat mak. Setiap hari saya cari kerja, dapat sikit, sebuku dua roti, cari air apa, makan dengan mak, suap mak makan. Tak ada tenaga, sakit lama. Akhirnya mak saya nak mati. Saya jaga dia, saya beri makan, saya kerja, saya buat sungguh-sungguh. Akhir sekali, apa yang berlaku, mak dia nak matilah. Sakaratul maut. Dia pun jaga mak dia, beri minum air, duduk kat mak dia. Mak dia tengok dia baik ni. Mak dia angkat tangan. Mak dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada anak aku ni, beri kepada dia beberapa perkara aku minta kepada kamu. Pertama aku minta, ya Allah, biarlah dia ni menega tak rugi. Dia tak kata kaya, menega tak rugi. Kedua, ya Allah, berilah dia menjadi orang yang paling kaya di tempat dia. Ketiga, ya Allah, berilah boleh dia kahwin dengan puteri khalifah. Dia cerita pada khalifah ni. Tengah dia cerita, dia main tangan dia tu macam anting-anting ataupun ada tangan dia. Bila main macam tu, puteri ni tengok. Puteri tu kata, itu anting-anting dia. Terus dia bagi. Kemudian khalifah ni kata, kalau begitu kamu kahwin dengan puteri aku. Ini cerita kita 1001 malam lah, jangan berlaku tak boleh dah sekarang ni. Dia pun tak faham macam mana jadi ni. Mereka cerita puteri ni berjalan bersama dengan puteri yang lain ke apa, berjalan. Dia keluar tu, dia tengok buah-buahan tu, buah-buah tamar. Jadi dia sedang milih-milih, tiba-tiba anting-anting dia ataupun atas dia ni hilang. Celah buah tamar. Kemudian buah tamar tu pula dikata dihantar ke Damsyik. Nak jadi cerita. Jadi kerana dia sayang sangat, dan khalifah kata, gini, siapa dapat anting-anting tu, aku kahwinkanlah dia dengan puteri aku. Sabitlah bila dengar daripada Damsyik, semua pakat beli takut dalam sekilo tu, dalam secupok tu ada hati-hati. Bukan kerana sedap sangat. Nak jadi cerita asbab. Tengok Allah bagi. Buat baik pada ibu bapa. Buat baik kepada kaum keluarga.